الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Siang hari ini alhamdulillah kita telah menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan untuk kajian akidah Islamiyah. Kita sampai kepada sebuah tema dalam buku yang dikarang oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Beliau mengarang salah satu buku berjudul Al-Jannatu Wan-Nar, Surga dan Neraka. Ada satu subjudul Ru'ya Ibni Umar Linnar, yaitu kisah tentang mimpinya Ibnu Umar tentang neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ibnu Umar menceritakan pengalaman pribadinya tetapi di dalam mimpi. Dan kita tahu mimpi seorang mukmin itu di akhir zaman khususnya, dan pada umumnya mimpi yang mendekati kebenaran, khususnya mereka yang sudah terbiasa menjalankan etika dan adab sebelum tidur. Dan mimpi Ibnu Umar ini, beliau berkisah tentang neraka. Beliau mengatakan, ra'aitu fil manami, saya bermimpi atau saya melihat dalam tidurku, annahu ja'ani malakani, ada dua malaikat datang kepadaku. Fi yadi kulli wahidin min huma makma'atun min hadid. Di masing-masing tangan malaikat itu ada palu dari besi. Fumalakiyani malakun fi yadihi makma'atun min hadid. Kemudian juga menemui aku, ya, salah satu malaikat yang di tangannya itu ada palu dari besi. Qalu lan tura, mereka mengatakan kamu tidak akan dibikin takut. Ni'mar rajulu anta, sebaik-baik orang itu adalah kamu. Di dalam hadis yang lain bahwa mimpinya Ibnu Umar ini ketika beliau masih bujangan, ya. Dalam riwayat yang lain, beliau dalam kondisi masih bujangan, masih remaja, belum menikah. Mereka mengatakan, nikmar rajulu anta, kamu enggak usah takut, kamu enggak akan dibikin takut. Karena sebaik-baik laki-laki adalah kamu. Lau kunta tukthiru sholata minal laili, seandainya kamu memperbanyak sholat dari malam. Artinya banyak sholat malam. Seandainya kamu banyak sholat malam, wahai Ibnu Umar, kamu adalah sebaik-baik laki-laki. Fantolaku bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. Mereka membawaku sampai mereka berhenti di tebing neraka jahannam. Fa idza iya matwiyatan qatayyi al bi'ri, maka bahwa yang namanya neraka jahanam itu seperti sumur yang ada bangunan bulat. Kalau kita melihat sumur
zaman dulu sumur yang di apa namanya bangun orang zaman dulu itu agak lebar, kemudian di tebing-tebingnya itu dibikin bangunan, itu namanya matwiyatun qatayyi albi'ri. Jadi supaya orang enggak apa namanya keblosok itu dibikin muternya itu bangunan dari batu bata biasanya. Laha qurunun ka qurunil bi'ri. Dia juga mempunyai tanduk seperti tanduk sumur. Sumur itu biasanya untuk menimba dikasih tanduk begitu. Seperti itulah. Tapi kalau neraka jahanam tentunya tanduknya sangat besar sekali. Baina kulli qarnain malakun biyadihi makma'atun hadid. Jadi setiap ada tadi tanduk itu yang seperti ini, ada malaikat yang memegang palu dari besi. Wa idza fiha rijalun mu'allaquna bisalasili ru'usum asfaluhum. Dan kita tahu disitulah banyak orang yang bergelantungan, ya, sengaja digantung begitu dengan salasil, yaitu dengan ikatan dari besi itu. Ru'usum asfaluhum, kepala mereka bagian bawah. Jadi dalam kondisi kepala mereka di bawah. Wa'araftu rijalan min Quraisy, dan saya mengenal di antara yang digantung itu orang-orang yang dari Quraisy. Fansarafu bi an dhatil yamin, kemudian mereka membawaku pergi dari sisi kanan. Faqasastu ala Hafsah, saya ceritakan mimpi saya kepada Hafsah. Faqasatha Hafsatu ala Rasulillah, kemudian Hafsah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kemudian yang terakhir yang diharapkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abdallahi rajulun salihun, sesungguhnya Abdullah itu adalah laki-laki yang soleh. Yang paling menarik ini yang paling bawah, bermimpi neraka, akan tetapi endingnya pujian ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abdullah bin Umar itu adalah laki-laki yang soleh. Kalau yang mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah puncak dari kebanggaan, karena Rasulullah memuji atas dasar sebuah fakta dari langit, wahyu dari langit, bukan hanya sekedar memuji omongan kosong. Kita kadang mendengar orang banyak memuji orang, kita sudah senang padahal belum benar, belum tentu benar itu pujian, karena datang dari manusia. Yang namanya orang memuji itu kadang karena takut, kadang karena dibayar, kadang karena supaya dia mengharapkan sesuatu dari yang dipuji itu. Tetapi khususnya pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah jaminan. Ya, bagaimana Allah akan mengadab orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang menjadi perhatian kita bukan hanya sekedar mimpi dari Ibnu Umar ini, akan tetapi karena pembahasan kita tentang neraka, bahwa orang mimpi neraka, orang mimpi surga, itu boleh jadi adalah sebuah fakta. Maka berbahagialah seandainya kita dikasih mimpi masuk surga. Sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama, mereka bermimpi, mimpi ketemu Rasulullah itu sangat luar biasa, membawa dampak terhadap diri seseorang. Atau mimpi surga atau mimpi neraka, dia mau dilemparkan neraka, kemudian dia bangun, kemudian dia bertobat. Maka mimpi-mimpi semacam ini adalah salah satu jenis mimpi yang baik, yaitu mimpi bushra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita berharap kalau kita bisa bermimpi baik yang membawa dampak kepada diri kita sebagai seorang muslim. Khususnya Ibnu Umar menceritakan demikian, dan ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian juga
yang dialamatkan ke Ibnu Umar oleh malaikat, ni'mar rajul anta, sebaik-baik laki-laki adalah kamu. Kamu enggak usah takut. Kamu ini hanya diajak jalan-jalan ke neraka, begitu loh. Ya. Diajak jalan-jalan ke neraka, enggak usah takut melihat neraka. Bahkan kata Ibnu Umar, saya melihat beberapa tokoh Quraisy yang saya kenal. Nah. Ya, luar biasa. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun mimpi itu, mimpi seorang mukmin itu bisa berdampak yang baik, tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Enggak boleh kita menyandarkan hukum baru di dalam Islam yang berasal dari mimpi. Apalagi hal-hal yang sifatnya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau diajarkan yang baik. Misalnya fulan, misalnya nih di dalam mimpinya, fulan kamu bacalah surat Tabarok sebelum tidur. Itu ada ajarannya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca Tabarok sebelum tidur itu ada ajarannya. Menguatkan, bukan hukum yang baru, menguatkan sesuatu yang sudah lama. Wahai fulan, misalnya, banyaklah kamu sholat sunnah, maka ini menjadi pelecut dia untuk semakin rajin melaksanakan sholat sunnah. Itu bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah diajarkan Allah dan Rasulnya, kemudian Allah memberikan penekanan seperti ini. Ibnu Umar, sebaik-baik laki-laki kamu kalau kamu banyak sholat malam. Nah, itu yang menjadi pelecut Ibnu Umar untuk semakin rajin sholat malam. Dan kalau sholat malamnya itu bagus, apalagi sholat lima waktunya. Kemudian tema yang selanjutnya adalah hal yaro ahadun annara qabla yaumil qiyamati iyanan. Apakah ada dari manusia itu pernah melihat neraka dengan mata telanjang, iyanan itu, dengan mata telanjang dalam kondisi sadar, qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat? Kalau Ibnu Umar tadi melihatnya di dalam mimpi, apakah ada dari manusia yang melihatnya dengan mata telanjang? Jadi kalau kata-kata iyanan itu dengan mata telanjang. Saya melihat ana raaitu hu, saya melihatnya iyanan pakai mata saya ini, telanjang langsung begitu. Pakai iyanan. Itu bahasa Arabnya. Ya. Bukan kabar, saya melihatnya langsung. Apakah ada? Di sini ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa satu-satunya rasul yang dia melihat neraka dengan mata telanjang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, "Inni ra'aitu al-jannata." Saya melihat surga, kata Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis sahih, dicantumkan dalam Sahihul Jami'. Fatanawaltu minna unqudan. Saya mengambil darinya anggur, unqud, inab, ya, unqud, inab. Saya ngambil inab, anggur. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyat ad-dunya. Seandainya saya mengambilnya dan kalian ikut makan, tentu dunia itu kalian tinggalkan. Ma baqiyat ad-dunya, hilang dunia. Ngapain ngambil dunia? Nah, hanya satu anggur aja dimakan. Kalau seandainya kalian ngerasain wis enggak, istilahnya wis tidak bernafsu lagi lah sama yang namanya dunia itu. Kok sampai sebegitunya? Iya. Wa ra'aitun nara, saya ngelihat api neraka, falam ara kal yaumi mandarun qad afda.
Saya melihat neraka dan saya tidak melihat seperti hari ini pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih jelek, yang menjadi mimpi buruk bagi orang yang berbuat maksiat. Saya tidak pernah melihat kalau ini dilihat orang itu menjadi mimpi buruk lah. Afdal itu orang itu takutnya luar biasa. Waraitu aktsaru ahliyan nisa, saya melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Jadi siapa yang melihat neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dari Asma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddanat minnil jannatu. Sungguh surga itu dekat dariku. Hatta lawij taraktu 'alaiha laji'tukum biqitafin min qitafiha. Sampai sehingga saya berani kepengen, tentu saya akan membawa kepada kalian salah satu qitaf min qitafiha, yaitu salah satu dari buah yang dipetik dari surga. Seandainya aku mau, tapi ya saya enggak mau begitu. Fadhanat minin nar, dan neraka suatu hari dekat dari saya. Hatta qultu, sampai saya mengatakan ai rabbi wa ana mahum, ya Allah, ai itu ya, dalam huruf nida ada ya untuk memanggil wahai gitu, ada ai, ai itu artinya juga ya, ya rabbi, ai rabbi, ya rabbi, wahai rabbku, wa ana mahum, apakah aku nanti bersama orang-orang yang disiksa. Karena yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza mar'atun taqdushuha hirrah, maka ketika itu saya melihat wanita yang dicakar-cakar sama hirrah, kucing. Jadi kucingnya itu waktu di dunia diapa-apain, sekarang di akhirat dia ngapa-ngapain gitu. Awas ya, kadang kita bermain-main dengan binatang, nanti membalas. Salah satunya ini yaitu wanita yang menyiksa kucing. Dulu yang pernah menyiksa capung, segera bertobat. Datang capung nanti, yang biasanya kakinya itu dicabutin sehingga nggak bisa nempel lagi ke pohon-pohon. Kasihan dia terbang terus, kalau capek gimana dia nempelnya. Masya'anu hadhi, apa yang dilakukan wanita ini? Kok dia dicakar-cakar sama kucing? Kalau mereka mengatakan habasatha hatta mata ju'an, dia itu mengurungnya sampai dia mati dalam kondisi dia kelaparan. Jadi menyiksa. Awas yang nangkep-nangkep tikus itu. Kalau nangkep tikus misalnya masuk perangkap itu jangan diobong pakai kertas, kasihan. Jangan ditusuk-tusuk atau ditaruh di mana gitu, di air, itu penyiksaan itu. Kan air itu penyiksaan itu. Kalau mau membunuh, bunuhlah pakai racun atau yang cepat mati diapain gitu loh. Tapi jangan ditusuk-tusuk, dikit terus ditinggal, atau dibakar pakai kertas, ditaruh gitu, kebakaran bagian atasnya. Dia lora lari, itu nanti awas itu. Bagaimanapun tikus itu tidak bisa dikasih stempel penjahat, Pak. Walaupun dia jahat sekali. Ya, gak mungkin, karena dia itu tidak punya akal, Pak. Kayak orang gila itu lah, Pak. Orang gila itu kalau dia ngamuk di TPS juga gak ada salahnya dia. Saya gila kok. Makanya heran saya juga. Kan orang gila dikasih. Yang gila itu yang membolehkan apa? Yang gila itu, iya Pak. Tadi saya lihat di video itu orang gila dikasih apa? Pengarahan, Pak. Terbukti orang gila bisa dikasih pengarahan, bisa duduk. Iyalah. Tapi dia duduk itu apa? Dia mencerna kan begitu ya Pak? Ada yang joget-joget, ada macam-macam. Dunia ini atau negara ini sudah mulai gila kayaknya. Tikus itu walaupun jelek sekali gak bisa dikatakan penjahat ya. Cara membunuhnya yang ma'ruf,
innallaha katabal ihsana ala kulli syai fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian bunuh, maka ihsanlah dalam membunuh, secepatnya mati. Jangan sampai nanti ketemu sama tikus lho Pak di akhirat. Ya. Ketemu tikus dikerikiti wajahmu, dikerikiti awakmu, kapok sampean ya. Gara-gara tikus disiksa. Ya. Dia mati dalam kondisi apa? Kondisi kelaparan kucing ini. La hiya at'amatha wala arsalatha. Kenapa dia tidak memberi makan dia dan tidak melepaskannya? Ta'kulu min khasyasil ard, biar dia makan dari serangga-serangga bumi. Biar dari cari makan sendiri. Jangan ditahan. Ya. Bagi yang melihara burung, pergi 3 hari enggak dikasih makan gara-gara banyak burung di rumahnya. Lupa ngasih pesan sama tetangganya. Akhirnya kelepek-kelepek mati semua. Itu nanti ada pertanyaan di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis dalam riwayat yang lain, innan nara udniya minni. Sesungguhnya neraka didekatkan dari saya. Hatta nafaktu harroha, sampai saya bisa merasakan panasnya an wajhi. Hatta nafakat harruha an wajhi, sampai panasnya itu menyengat. Faraitu fiha sahibal mihjan, saya melihat, kata Rasulullah, sahibul mihjan, orang yang punya tongkat. Nah, nanti dilihat, Rasulullah melihat orang-orang yang mereka itu pernah punya mihjan, tongkat. Mihjan itu tongkat yang atasnya ada kayak untuk nyantolnya itu lho Pak, melungker gitu. Ashabul mihjan ini adalah orang yang dalam hadis itu, orang ada yang pergi haji, dia curi barangnya pakai mihjan, pakai tongkat, digantol gini Pak. Ya. Digantol Pak. Sampai ketika dia ketangkep, dia bilang, oh, saya enggak sengaja, oh, saya jalan tongkat gantol kok begitu. Terus dilepaskan. Nah, ini nih, orang-orang yang punya mihjan nih, orang-orang yang nanti bisa bersembunyi dengan alasan-alasan tertentu dari kejahatannya. Ini tadi saya jalan kecantol. Saya enggak mencuri kok, kecantol. Lah kenapa yang kamu pegang yang bagian tidak nyantol, ya, bagian lincip, ya, bagian yang lancip, yang nyantol kamu biarkan di bawah, itu kan ngomongmu, bisa aja kamu ngomong. Orang-orang yang seperti itu nanti akan ditemui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man ghalla ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, siapa yang mencuri harta rampasan perang maka dia akan datang. Maka sekali lagi dalam hal kedzaliman terhadap manusia, ada barang kalau memang itu bukan milik kita, jangan sekali-kali memanfaatkannya, gitu loh. Sudah jelas itu bukan milik kita. Sendal 2 warnanya hampir sama, tapi kita yakin sendal ini bukan milik saya. Sendal saya hilang, udah nyeker aja pulang, daripada menjadi pertanyaan di hari kiamat. Jadi kalau seandainya kita punya atau menemukan sesuatu yang itu memang sudah yakin bukan milik kita, tidak usah diambil. Itu pada hari kiamat, gara-gara nyolong tempe 1 itu kan, ya nanti di akhirat kena. Lebih baik ya makan nasinya aja. Dia makan suka banyak, nasinya masih sisa. Oh, ada tempe ya. Tempe, gak tahu itu kan milik temannya kan. Kemudian diambil tempe itu. Nanti gara-gara tempe itu ketemu temannya di hari kiamat. Hal-hal yang sifatnya kedzaliman itu hendaknya ditinggalkan. Adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Gelap nanti. Kita itu sebenarnya hisabnya mudah. Pertama kita miskin. Mudah Pak. Pertama sudah miskin dia. Tapi yang bermasalah itu dia suka mendolimi, itu yang bikin lama dan bikin pening. Kenapa? Orang antre panjang. Loh, kenapa kamu ikut antre? Ada masalah dengan kamu.
Kenapa kamu ikut antri? Ada masalah dengan kamu. Jadi masalahnya itu masalah kedzaliman itu, Pak. Harusnya dia itu tidak banyak yang dihisab, tapi kemudian karena kedzaliman yang dia lakukan terhadap orang lain, dia terpaksa harus menghadapinya satu-satu. Apalagi kalau kita menjadi kepala keluarga, mendolimi anak dan istri apa? Kalau kita menjadi kepala RT, mendolimi siapa saja anggota RT? Kalau kita menjadi ketua RW, naik lagi menjadi bupati, gubernur, presiden, yang didolimi banyak. Antri nanti, udah bingung kita. Sing antri kok banyak? Iya, karena kamu mendolimi mereka semua gitu. Ya, kayak di kampung saya, misalnya ada kepala desa, dia itu nilep bantuan desa. Nah, masing-masing orang dapat jatah berapa ditilep semua. Nanti antri sak desa belum yang lain. Ya mas kalian rahimakumullah. Makanya Rasulullah mengatakan yang namanya kepemimpinan itu khizyon wa nadamah, sesuatu yang membawa kehinaan dan penyesalan. Kalau kita banyak amanah, itu pasti kemungkinan besar kalau kita tidak amanah betul, kita akan menjadi orang yang paling sibuk ngurusi kedzaliman-kedzaliman itu. Makanya berlatih dari yang paling kecil, kita diamanahnya apa, diamanahnya itu kita betul-betul amanah. Jangan sampai amanah itu kita salah gunakan, kita ambil tanpa sepengetahuan orang yang mengamani kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedatang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.